Sebuah video menjadi viral di media sosial, usai memperlihatkan aksi superhero masuk pemukiman. Ternyata, dua superhero itu sedang berbuat kebaikan dengan membagikan bingkisan lebaran untuk anak yatim, yang berada di Karangdowo, Klaten. Terlihat dalam video, seorang pria mengenakan kostum Batman, dan satunya lagi Superman namun dipakai seorang wanita. Tentu saja, aksi keduanya membuat kaget sejumlah anak-anak yang didatangi. Mereka lantas memberikan sejumlah bingkisan. Gue lagi Batman ya, waduh lah, waduh. Waduh Batman. Iya itu, ketemu lah, iya, ketemu. Iya. Karena suka Batman, bos, kita kasih pas superhero. Makasih. Senyum. Iya. Terus masih kurang lagi. Puasa. Beduk.